Dana bantuan langsung sementara masyarakat BLSM kembali disalurkan di sejumlah daerah. Meski mendapat protes saat pembagian tahap pertama, tidak ada pembaruan data penerima BLSM tahap kedua ini. Di Bengkulu, PT Pos setempat menyalurkan dana bantuan kepada pemegang kartu perlindungan sosial di Kecamatan Ratu Agung. Jumlah penerima BLSM tahap kedua mencapai 14.300 jiwa dengan nilai 4,3 miliar rupiah. Jumlah penerima bantuan sama dengan pembagian tahap pertama. Meski sebelumnya sejumlah warga memprotes, banyak kalangan mampu yang menerima BLSM. Sementara pihak PT Pos mengatakan hanya bertanggung jawab sebagai penyalur bantuan kepada warga yang memegang kartu perlindungan sosial. Di Jawa Timur, pembagian dana BLSM dilangsungkan di kantor Kelurahan Mojopanggung. Warga yang didominasi lansia telah mengantre di kantor lurah sejak pagi. Antrean warga mendapat pengamanan dari aparat polisi gabungan. Data dari kantor pos Banyuwangi, warga yang mendapat dana BLSM tahap kedua mencapai 124 ribu jiwa dengan total dana 37 miliar 230 juta rupiah.